What's up people, nama gue Aston Ozin dan selamat datang kembali di video Minecraft Level. Dan di video kali ini kita bakal bermain Minecraft tapi kita gak bisa mati di Minecraft. Bener-bener gak bisa mati di Minecraft, kalian mau ngapain aja gak bisa people. Dan kalian tahu sendiri kan ya people ya, gue tuh di Minecraft itu paling banyak mati coy. Kalau ada top global mati paling banyak di Minecraft, gue nomor 1 kayaknya. Gak sih paling nomor 1, paling kayaknya Cam Kevin sih. Gak ada sering mati di Sunset SMP anjir. Tapi gue termasuk salah satu yang sering mati juga, apalagi kalau di Nether. Itu wah udah auto mati gue coy. Kayak gak ada bakat gue bermain Minecraft itu. Sumpah ya, kayak noob banget. Padahal gue udah main Minecraft dari 2012, tapi sampai sekarang masih goblok-goblok aja gitu loh coy. Coba kalau kita ke air, dan kita coba menenggelamkan diri. Yup. Dan iya, gue pakai udah pakai topi baling-baling, pakai pelampung. Gimana kita mau tenggelam coy? Kagak bisa ini, kita coba tenggelam aja tuh kan. Jempali-jempalian deh. Ini astagfirullah, udah enggak mungkin coy kita mati tenggelam kan, enggak mungkin ya enggak sih. Dan ini gue enggak bisa renang lebih cepat lagi apa? Oke. Dan coba kalau kita ke atasan dan coba kita jatuh. Apa nih? Hey honey, you forget lunchbox at home. Make sure you eat enough. Love you, bye. Lah mbokku ini ngopo main Minecraft ya anjir? Oh my god. Gue dapat satu. Jadi gue enggak bisa lapar di sini. Nice. Gue enggak perlu cari makanan di village. Kayak gue harus hancurin-hancurin itu enggak perlu dan coba ya kita kan ada mes enggak sih setinggi ini. Oke. Okay. Lah kok gue kayak si anjir lah, gue enggak suka kayak parasut dan ternyata emang bener. Gue parasuting dong di sana. Oke, okay, baiklah kalau begitu boy. Gue bakal coba bikin crafting table dan gue nggak tahu sih people ya, kita bakal coba dah menyelesaikan game ini people. Oke, okay? Nggak perlu speedrun, kita main santai aja, kita dapetin resource sebanyak kita yang kita bisa karena kita nggak bisa mati di sini boy, jadi kita bisa bermain dengan tenang. Ini tuh melebihi baby mode tau nggak sih, gue baby mode masih bisa mati dan ini kayak impossible banget untuk mati mau ngapain pun. Dan aduh astagfirullahaladzim. Jadi mau bikin apa gue? Oke, mau bikin pickaxe karena kita bakal ngambil ini untuk bikin pembakaran mungkin. Oke, okay. Mungkin kita juga bakal ngambil diamond dan kemudian kita bakal ke Nether portal. Nether portal tuh tempat gua world record sering mati tuh, Nether portal tuh. Bakar. Kayak secara harfiah kita nggak perlu namanya bikin armor people. Karena nggak ada yang bisa menyakiti kita kayak, gue yakin nggak ada sih mob apapun itu di dunia ini termasuk Wither atau Ender Dragon kayak nggak bakal bisa, apalagi Salmon itu, wah apa mana Salmon kayak memang keplak-keplak buntut ya Raiso apa-apa. Gue yakin gue nggak perlu bikin senjata people karena mereka tidak menyakiti gue, jadi gue nggak bakal menyakiti mereka. Oh my god, oke. Okay. Dan gue berani sekarang menatap Enderman ya karena gue yakin dia nggak bisa nyakitin gue. Terus buat tukang gue juga apa? Terus gue mukul mereka aja gak bisa anjir. Dan terus dia mati lagi. Kenapa pula dia mati tiba-tiba weh? Mati di mana lagi dia? Aduh gue pengen drop-dropannya deh kalau ada. Coba creeper. Kenapa kentut anjing suaranya? Bangke kenapa pula? Mapet-pret anjing. Dan tiba-tiba mereka saling menyerang. Dan ini juga tiba-tiba ke angkasa. Mati lagi bocah. Apalagi ya? Lu juga mau ngapa lagi ya? Ada laba-laba gue liat tadi. Tuh dia, laba-laba lagi. Mau ngapa laba-laba? Lu mau apa? Lu mau ngapa? Udah ya. Tenang aja di sana lu, oke? Okay? Udah, tenang aja. Gue mau cari diamond. Tolong jangan ada yang ganggu. Gue cuma mau cari diamond. Tolong jangan ada yang ganggu. Lah, tiba-tiba mati semua dong, anjir. Coba suffocating. Bisa mati gak gue suffocating? Gue bagaikan torch tau gak sih? Kayak gak bisa coy gue mati coy. BTW ada... Lu gak nih? Flynn, oke okay, thank you. Oke, okay, permisi pak, permisi. Permisi. Woi, asem nih creeper tuh keceret kabeh ngopo tuh. Oke, okay, kita bakal ke bawah dan lava. Coba ya people ya. Coba kita bakal mati di lava bisa apa enggak? Si anjir apa pula nih gua ada hati-hatinya begini nih. Coba di F5 gua kedapat apa sih? Eh? Armor apa itu copper? Copper armor anjing. Fire helmet. Dapat fire resistance aja 10 coy. Fire resistance 10 sama oke. Okay. Aduh, lava kau tuh punya satu pekerjaan yaitu bikin susah pemain Minecraft. Oh my god, let's go. Let's go. Yes sir. Oke, okay, nice. Dapat lagi, Bos. Dapat lagi. Oh, baik banget ini cumainin. Lumayan. Dapat apa nih berarti? Alah. Tolong, Pak. Tolong Anda itu tidak guna udah di sini ya. Tolong. Oke. Okay. Dan kita bakal crafting ini. Dan kemudian juga kita bakal crafting ini. Ya.
Sebenernya gue gak butuh Diamond X loh, tapi gue butuh Deng untuk nanti ngancurin crafting table-nya biar lebih cepet juga. Nah, sekarang kita tinggal keluar. Tunggu sebentar, untuk apa kita cari keluar? Yuk, coy. Tolong ini, besi gue masih ada 7, ada flint, nice. Gue mau crafting dulu, dapet flint and steel, setelah itu... Siajir ngentot! Tenang mata gue di sini deh, boy. Udah kita bakal nambang ini, kita butuh sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lah. 1, 2, 3, 1, 2. Turun perlahan, nice. Seneng banget gue, anjir. Udah kayak begini doang. Dan kemudian kita hidupkan. Dan ini gue bawa lebih people karena nanti siapa tahu kalau gue tahu bisa dapat lagi dari piglin sih, obsidian ini. Tapi nanti kalau misalnya gue lebih suka jaga-jaga aja sih. Jadi gue bawa 20 tadi sih. Oke, okay, halo Nether. Tempat dimana gue paling mati paling banyak. Tapi ya... Bahkan Twisting Vine aja mati, coy. Gue deketin, anjir. Namanya Weeping Vine aja hancur gue deketin, cok. Sekarang gue di sini agak tenang sekarang cari Nether Fortress ya. Gue ya, yang namanya cari Nether Fortress tuh mau meninggal rasanya, coy. Udah dibunuh-bunuh piglin, hoglin, dikejar enderman, nyemplung lava, ditembakin skeleton. Pokoknya banyak lah gue mati di sini tuh, coy. Mati top global gue di Nether itu udah, coy. Tapi sekarang napa pula kau? Napa pula kau ini, eh? Hah? Oke. Okay. Apalagi nih mbak gua nih, napa lah gue gak punya mbak namanya Claire, anjir. Dapat satu ration lagi dong. Jadi setiap kali gue lapar nih, aduh ngapa lagi gue pakai tulang. Setiap kali gue lapar dikasih makan aja sama mbak gue. Kalau nggak mbak gue, nenek gue. Kalau nenek gue, mak gue. Ketemu dong Nether Fortress-nya. Baji, lagi dan nggak dicari ketemu. Itu gue sih Nether Fortress. Iya cuy, cepet banget. Cepet banget gue nemunya, alhamdulillah. Ini kayaknya 6 speed running nih, anjir. Lalu mending pada minggat semua deh. Ini kayak gue nemu 6 speed running nih, anjir. Karena apa-apa kerasa kayak lancar gitu loh semuanya. Beneran seriusan, kayak apa-apa tuh rasanya lancar ketemu Nether Fortress. Ketemu langsung gitu. Gue namanya cari Nether Fortress tuh selalu mau menangis rasanya. Padahal sebenarnya Nether Fortress itu deket people. Dia di sebelah kanan, gue larinya sebelah kiri. Dia di sebelah kiri, gue larinya sebelah kanan. Ya makin jauh gitu loh, jancuk. Tunggu sebentar. Setelah gue pikir-pikir lagi, kalau gue gak bisa mati karena mob. Terus gimana cara gue nanti trade sama Hoglin? Oke, di sini ada Wither. Gue baru ingat, coba. Oh iya, Wither gak bisa nyerang gue. Oh wait, api. Coba lu nyerang gue, masa gak bisa? Gue deketin mati dong, anjir. Lah. Coba lu. Tembak gue, coba. Lah. Lah. Baiklah kalau begitu. Hello, bapak-bapak. Apa kabar kalian semua? Mati kalian semua, coy. Sih, jangan bilang mereka gak ngedrop blaze rod kalau gue cuman deketin. Gue memang bener-bener harus gue bunuh gitu loh. Seriously? Enggak ada yang tadi gue dapat ini tulang sama bone kok. Gue enggak. Tapi mereka tadi matinya gara-gara enggak gue deketin sih. Mereka matinya gara-gara mereka jatuh dari ketinggian. Lah berarti katanya berarti mereka tetap harus gue bunuh dong. Gue lebarin dikit lah biar spawnnya lebih enak bagi mereka. Kaget gue, anjir. Plokok. Tiba-tiba maju juga. Gue mau bunuh mereka secara natural. Nah, itu kan. Oke, cukup sih 8 ya. Nah, jadi 16. Terus kemudian kita tinggal cari Bastion Remnant. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udahlah. Oh, Bastion Remnants. Nice. Di belakang Nether Fortress ada Bastion Remnant. Oke. Okay. Entar, api biasa bisa bunuh gue sih. Nggak juga. Magma? Oh, astagfirullahalazim. Ternyata ini yang bikin gue ngambang, cok. Oh my god. Misi pak, jangan hiraukan saya cuma mau ngambil beberapa ini doang aja. Ya, pak di mandai ya pak ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf pak, mohon maaf pak. Astagfirullahaladzim, kaget gue pak. Oh, thank you. Don't mind me lah. Kalian semua nih, gila. Gue cuma ngambil batangan. Gue gak pernah tau kalau mereka bakal semarah ini kalau diambil emasnya sih, sumpah. So, jadi ini adalah sebuah tantangan buat gue, people. Gimana cara gue sekarang nge-trade ke dia tanpa gue bunuh dia gitu loh. Oke, gue bakal coba nge-drop semuanya ke dia dah. Gue mau lihat tapi... Gue tau caranya sih. Coba ya. Gue bakal bikin pilar setinggi 3 mungkin atau 4. Terus kemudian gue bakal raining emas ke mereka. Oke, itu ada banyak banget piglin. Oke, gue bakal bikin 1, 2, 3 segini. Dan gue bakal nge-drop semua ini. Oh, tidak.
2, 3, 4, 5. Gue bakal bikin, please jangan deket-deket gue bakal ngedrop emas ke kalian. Silakan, silakan ambil semuanya. Goblok, jatuhnya di situ lagi. Oke, silakan ambil semuanya. Semuanya milik kalian. Semuanya milik kalian, udah. Yang pasti kasih gue Ender Pearl, oke? Kita bakal tunggu ini, ini bakal kayak lama banget sih. Ender Pearl, oke. Ender Pearl lagi, nice. Udah habis ya? Oke, kalau gitu kita bakal turun. Dan nggak keambil dong Ender Pearl-nya dasar bangke. Oke, 12. Kurang sih, tapi ya ya udahlah, gue dapat lah. Gimana lagi, mas gue udah habis semua, anjir. Diambil dan nggak ada satupun yang ngeluarin Ender Pearl-nya. Oh, ada lagi, yes, yes, yes. 14, cukup. Goodbye, sayonara kalian semua. Bodo amat, gue balik, gue pulang. Dah, kenapa selalu spawn di lautan ya? Ke arah mana nih, Pak? Oh, arah sana, oke. Okay. Oke. Okay. Loh, Pak. Oh, ke bawah. Udah ke bawah nih. Bagus, gue gak ada scope dong. Kebiasaan Resident Evil itu gak pernah bawa scope lo ya. Please. Oh, gue dengar suara silverfish. Berarti udah deket ini. No, nice. Nice, halo Silverfish, apa kabar kalian semua? Apa kabar? Baik ya, semoga ya, tentu saja pasti baik lo ya. Oke, kita bakal masuk sini, boy. Dan mana lagi nih kita? Oke, coba ke arah sini lah. Apa kabar kalian semua? Apa lu? Udah minggat. So, apakah gimana cara Enderman sekarang bunuh gue coba? Gue pengen tahu coba. Coba gimana coba? Ender Dragon bunuh gue? Hah? Oke, okay, Ender Dragon tidak kesini, Ender Dragon belum kesini. Tapi gue coba bakal naik lah ya, untuk menghancurkan beberapa kristalnya dia nih. Cek, Ender Dragon is having technical difficulties. Wait, what the? What? Pak, Ender Dragonnya ngapa? Wait. Lah, langsung hancur dong anunya, yang kristalnya. Jangan bilang nggak bisa bunuh dia. Wait, what? Wait, what? Sini nggak bisa ditamatin ini gini. Terus, how do I... Pak, tolong, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, ampun ngap. Oh, bisa kok. Anjir, tapi dia kregen terus, coy. Jadi kayaknya kita emang benar-benar harus hancurin semua. Bagus. Gue masih ada blok enggak sih? Bagus. Masih ada dong. Oke, kita bakal hancurin semuanya, people ya. Makanya kalian dengar suara kaca pecah itu. Itu berarti end crystal udah hancur, tapi kita harus hancurin. Berarti kita tidak bisa mati gara-gara ledakan end crystal juga. John, I gotta deliver Resident Astonish, you order pizza? Enggak, Pak, gue gak jual, enggak, gue gak mesen pizza, Pak, ya Allah, si John. John siapa nih? John Cena, anjing. Bismillah. Oke, let's go. Udah semua kayaknya, udah semua. Yeah. Hey. Mampus gak lu, Pak? Pak, mampus lu, Pak. Udahlah, Pak, mati aja lah sih. Gak berkurang dong nyawanya, anjir. Lah, langsung segitu nyawanya dia. Lah, piye tuh, Pak? Sih, kok agak rada nge-lag begini nyawanya dia nih? Wow, oke, okay. Gue coba bakal menjauh dikit biar tiba-tiba dia... Oke, okay, please, nah. Dia mau mati aja nge-lag, anjir. Mau mati aja nge-lag dia, cu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kasihan amat hidupnya. Oke, okay. thank you so much. Dan itu dari pro, gue gak bisa mati di Minecraft sampai gue udah namatin, sampai gue bingung sama Ender Dragon-nya sampai stroke kayak begitu, gak tahu gimana ceritanya sampai kayak gitu, boy. So, yeah. So, itu dia. Udah, kita skip aja ini. Tapi ada satu cara mati yang belum gue coba sih, people. Let's game on survival, dan kita bakal lihat. Lah, si anjir. Remek dong, unfillnya, cu. Si, balik nih. Si. Lah. Oke, gue gak bisa mati ternyata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.